Jumpa lagi dengan Eko XL2 Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video dari saya ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Terima kasih yang belum mau, silahkan subscribe dulu ya guys ya. Semoga video-videonya ada manfaatnya ya. Oke. Untuk kali ini saya berada di Desa Miri Gambar ini ya, tepatnya di lapangan Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Kempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur guys. Nah, kali ini melihat persiapan dari Jaya Musik, Mas Yahya ini ya. Beliau selain rental sound system, rental genset, tenda, kursi, semua ada guys ya, komplit di tempatnya Pak Yahya di Desa Balesono ya, Kecamatan Ngurut, Kabupaten Tulungagung, untuk Pak Yahyanya ya. Buat teman-teman yang ngerasane tenda, kursi, sound system buat hajatan atau sound buat karnavalan, wis komplit guys, siap iki ya. Oke. Sembari menunggu teman-teman ini mau cek sound, kita lihat dulu ya alat-alatnya yang dibawa oleh Jaya Musik. Kita lihat di FOH sini guys. Sik lagi dibuka iki guys. Nah, kita naik sini ya. Amin mas bro. Nah ini guys, kita lihat di bagian aksesoris Jaya Musik yang dibawa untuk kali ini guys. Saya lagi dibuka ini ya. Nah seperti ini ya. Jaya Musik, kita lihat di bagian paling atas ada Multicom Pro XL dari Behringer ini ya. Ada dua, ada efek vokal Lexicon MX300, kemudian kompresor Pro XL dari Behringer, ada equalizer asli GHX3102, kemudian ada DLMS DBX Drive Rack 260, ada equalizer 231 dari DBX, Ultra Mixer Pro dari Behringer ini ya. Kemudian ada Echi Ultra Grab Pro dari Behringer juga. Kemudian paling bawah ada DLMS lagi guys, Drive Rack 260. DLMS nya ada dua guys ya, ini ya, di bawah kali ini ada dua DLMS untuk acara nanti malam ya. Tampil acaranya apa kebengi? Campur sari, caoki. Oh alah, nanti malam ada campur sari guys ya ini ya, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nih ya. Desa Miri Gambar mengadakan pameran produk unggulan UMKM dan pentas seni ya itu ya. Kajatnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di bagian sini guys, ada mixer Spirit 8 ini ya. Ada 16 channel seperti 8 ada 16 channel seperti ini guys. Wah, mixer sih wapi guys ya, cuman redek-redek kena beletuk tak ini, tapi barangnya mulus ini Pak Yahya ini ya. Oke, kita lihat dari depan sini, terlihat di sana, di depan sana ya, ada speaker line array, ada L sama R itu ya. Nah, saya sudah berada di depan panggung ini ya. Lebih dekat gambarnya lebih jelas ini guys. Nah, di sini Jaya Musik membawa line array, atasnya ada 4 box L, kemudian di sana ada 4 box yang di R ya. Kanan 4, kiri 4 box. Lenernya memakai CMAK itu guys, bukan custom ini ya, pabrikan dari CMAK. Kemudian di bawahnya ada subwoofer. Subwoofernya coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4 di bawah lenernya itu ada 4, kemudian di depan panggung sini ada 4 lagi, 8, di sebelah kanan sana ada 4, berarti ada 12 subwoofer ini guys. Wah,
enak sekali ini ya Jaya Musik untuk hari ini, untuk acara nanti malam itu ya, live campur sehari caoki. Untuk subwoofernya masih tetap ini ya, Pak Yaya menggunakan subwoofer model CLA dari Real ini ya. Nah, seperti ini ya. Sebagai tanda ganti guys. Yang dua atas ini belum dikasih grill, yang bawah ini sudah guys. Nah, seperti ini. Penampakan dari subwoofer yang di bawah, kemudian di atasnya itu guys. Ada jemak, coba tak zoom guys. Ada 4 box ini per side ya. Untuk box pabrikan jemak ini saya lihat kemarin per boxnya 16 ohm. Itu isinya 2 kali 12 inci plus 1 kali tweeter ya. Untuk atasnya. Oke, kita lihat di bagian powernya di bawah sini guys, saya tak merobos. Penyanyi tenang. Kita lihat dulu bagian power-powernya yang di bawah panggung guys. Wah, powernya wah kemen. Nah, seperti ini ya. Kita lihat satu-satu ya guys ya. Di bagian sebelah kiri di sini ada BZR ya. 8500. Kemudian dari EV guys. Nah, ini merek EV. BZR 8500. Kemudian di bawahnya ada ini guys. Asli Prodesaik 20. Ada 12. Ada 2 di bagian sini ya. Kemudian kita lihat di bagian tengah sini. Ada lagi asli Prodesaik 202 buah lagi. Di sebelah kanan sini coba kita lihat. BZR 8500 dari EV. Kemudian asli Prodesaik 2.0 ada 2. Berarti total semuanya ada 3 ditambah 2, 5 tambah 3 lagi, 8 nih guys ya. Ini semua digunakan untuk OT ya. Untuk outnya pakai 8 power amplifier. Ini Jaya Musik Pak Yahya guys. Nah, setrumnya yang kono guys ya, jadi ada 3. Oke, sementara kita lihat dulu di bagian panggung guys, kita naik dulu ya. Oh, berobosan ini ya. Lanjut nang. Nah, kita naik dulu di bagian sini, kita lihat di bagian panggungnya guys. Sembari menanti teman-teman dari Jaya Musik masang lighting ini ya. Untuk Mas Amrinya bagian lightingnya ini. Untuk set fill Pak Yahya ada 2 kali 15 plus high ya. Custom. Sampai ya single 18 ada 2. Di bagian kiri, kemudian di bagian kanan juga sama guys ya. Nah, untuk power yang digunakan untuk side fill-nya di sini guys. Ditaruh di bagian sini ya. Nah, ini ada power paling atas ini untuk box SR 15 x 12 tweeter Wisdom LA 3000. Kemudian untuk subnya ada AD 3600. Seperti ini yang penampakan. Ini kabel ulo guys. Kabel snack ini kabel ulo ini ya. Oke. Ini kabel 2 input. 4 output. Nah, kemudian di sini kita lihat di bagian floor monitor ya, untuk monitor vokal ada 3 ini ya. Ada 3 box speaker aktif. Sehingga kita lihat dulu tipe ini kayak apa iki. Pakai Behringer Eurolife B215. Ini ada 3 box ini ya.
seperti ini ya, penampakan dari panggung ini ya. Nah ini guys, gantungnya tampak belakang ini ya, lanre dari Cemat. Oh, untuk lighting-nya masih dipasang dia ya, untuk perlet sama beam-nya. Nah, seperti ini penampakan dari Jaya Musik. Nanti coba kita dengarkan dari depan ya, seperti apa hasil suarane 12 box subwoofer dari Jaya Musik ini ya. Selanjutnya kita berada di bagian persetruman guys. Sore hari ini Jaya Musik ada tiga ini ya, tiga power bank. Nah, di paling sebelah kiri ada ini Pramac GBW 30. Nah, halus-halus kabel mesin ini guys. Kemudian di tengahnya ada Kartek. Di sini ada lagi ini mesin baru ini ya Pak ya. Yang ini tidak ada sama sekali apa tulisannya guys. Nah seperti ini ya, Kartek HT22,5Y yang di tengah. Seperti ini dari Jaya Musik. Mantap guys sih guys, support di acara peringatan HUT RI ke-77 nih ya. Untuk cemak yang di atas itu kemarin saya tanya itu bisa by M bisa pasif gitu ya. Di dalamnya ada crossovernya, tinggal suka-suka bisa di by M bisa di pasif ya. Sudah mulai dibunyikan ini kan ya. Nah guys, rek tenan guys, kiranya sekian dulu ya, sekedar melihat cek sound dari Jaya Musik Pak Yahya ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton, nantikan video berikutnya dari KX Audio Channel. Matur nuwun.